Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ashraf dan mari kita lihat apakah berita yang menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung telah melancarkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Samsung Galaxy AIS. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin 6.39 inci berlubang tanpa takuk atau Infinity O, dijana dengan chip Snapdragon 710, storan sehingga 128GB dan bateri berkapasiti 3300mAh. Telefon pintar ini hadir dengan dua pilihan RAM iaitu 6GB dan 8GB. Selain turut dijana dengan sistem operasi Android Oreo dengan antara muka Samsung tersendiri. Samsung Galaxy AIS ini merupakan model takwal Samsung tanpa bicu audio 3.5mm padanya. Buat masa ini, telefon pintar ini hanya dilancarkan di China sahaja. Honor juga turut akan melancarkan peranti pertama mereka dengan rekaan skrin berlubang iaitu Honor View 20 pada 26 Disember kelak. Telefon pintar ini dijana dengan chip Kirin 980 dan dilengkapi dengan kamera utama sebesar 48MP menggunakan sensor IMX58. Honor View 20 menggunakan rekaan skrin penuh di hadapan dan bakal hadir dengan beberapa fungsi menarik yang terdapat pada Honor Magic 2. Honor View 20 ini dikatakan bakal hadir dengan harga yang lebih mampu milik. Peranti ini kemudiannya akan dilancarkan secara global di Paris pada 22 Januari di Paris. Semalam, Huawei YMAX pula telah dibawa masuk secara rasmi ke pasaran tempatan. Ia telah disenaraikan di platform atas talian Lazada. Telefon pintar ini membawakan skrin 7.12 inci, chip Snapdragon 660, dilengkapi memori 4GB RAM, storan 128GB, dan bateri sebesar 5000mAh. Berkemungkinan, peranti ini hadir dengan Android 8.1 Oreo bersama-sama antara muka EMUI 8.2. Harga jualan rasmi telefon pintar ini adalah RM1,299 di Lazada. Selain itu, HP Spectre X3013 kini sudah mula dijual di pasaran tempatan. Komputer ribet ini hadir dengan rekaan skrin 13.3 inci dengan resolusi Full HD, Intel Core i5-8265U, memori sebesar 8GB RAM dan storan SSD 256GB dengan tawaran harga RM5,249. Bagi model Intel Core i7-8565U dengan storan sebesar 512GB pula, ia ditawarkan pada harga RM6,499. Namun, tarikh jualan bagi komputer riba ini masih belum diketahui. Qualcomm memenangi injaksi ke atas Apple yang menghalang penjualan dan pengimportan sejumlah peranti iPhone ke China. Injeksi ini melibatkan sebuah pattern yang meliputi kaedah aplikasi diuruskan di suatu telefon pintar dan pattern yang melibatkan kebolehan pengguna membuat ubah suai pada gambar. Antara model iPhone yang dihalang penjualan termasuk iPhone 6S sehingga iPhone X. Namun, injeksi ini hanya menyalang pengimportan jenama ini sahaja dan tidak menghalang penghasilan dan mengeksport peranti dari China. Grab dilaporkan ingin memupuk kemahiran bekerja dalam industri teknologi. Bagi tahun pertama operasi, Grab akan memberi tumpuan kepada pembangunan dan peningkatan ciri komunikasi masa nyata seperti panggilan melalui Grab Chat, membina produk web baru dan membangunkan langkah-langkah keselamatan baru pada aplikasi sistem. Jadi, sekian saja rangkuman berita sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.